Okay, aku mau cerita. Baru-baru ni kan filem Sharif, filem Sharif Malaysia ditayangkan di Indonesia. Tapi kan tak dapat sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa masih viral warganet negara tetangga yang membahas produksi film Sharif asal negaranya yang tak populer di Indonesia. Dan ternyata tak hanya dua influencer yang secara terbuka menyampaikan opininya, namun banyak juga warganet negara tetangga yang juga memberikan komentar-komentarnya. Hal ini yang akhirnya membuat warganet Indonesia pun juga bersahutan membalas komentar-komentar dari warganet negara tetangga ini. Hai, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya takut ada kesalahan penyampaian dalam video saya sekarang ini. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia supaya apa yang saya sampaikan benar dan tepat pada kalimatnya begitu. Sekarang ini saya tengah membahas tentang film Sharif yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Terkadang netizen Indonesia ini perlu memviralkan sesuatu supaya bisa ditayangkan di Indonesia. Dan posisinya sekarang ini, film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia. Kenapa film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Saya tidak tahu grade apa yang diperlukan oleh industri Indonesia sehingga film ini tidak bisa tembus ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga rakyat-rakyat Malaysia yang berkomentar bahwasannya kenapa orang Indonesia ini tidak mensupport kami, kenapa orang Indonesia ini tidak memberi peluang untuk orang Malaysia berkarya di Indonesia sampai banyak sekali film-filmnya tidak tembus dan banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi sehingga mereka tidak bisa menayangkan film mereka di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, film Indonesia sangat berseliweran di Malaysia. Bahkan drama-drama yang bisa tayang di SCTV, itu dia berseliweran di sini. Bahkan musik-musik pun dengan mudah masuk ke Malaysia. Konser pun juga sangat mudah masuk ke Malaysia begitu. Kenapa rakyat Malaysia begitu? Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tengah membela negara mereka begitu kan. Saat ini saya tidak membela mana-mana negara karena menurut saya baiklah filmnya ditayangkan juga karena sekarang ini saya melihat film itu tengah naik daun di Malaysia dan saya melihat trailer yang ada berseliweran di TikTok. Filmnya bagus. Okay, aku mau cerita. Baru-baru ni kan filem Sharif Malaysia ditayangkan di Indonesia. Tapi kan tak dapat sambutan, enggak dapat sambutannya. Karena mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak research dulu apa yang orang Indonesia tu sukakan sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing yang meluas. Marketing maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sharif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi begitu. Macam mana mereka ni antara polis-polis ni ada korupsi, gimana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak, main letak je cerita tu kan. Memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang film horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau betul-betul dimarketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Sebenarnya dia punya pengarah tu adik dia kepada yang filem Munafik tu. Dulu Munafik pernah masuk di Indonesia kan dan dapat sambutan kan. Kalau bagi aku cerita tu best, tapi yang enggak buat marketing yang bagus jadinya memang enggak ada yang mau nonton lah cuy. Kalau aku juga enggak mau nonton kalau enggak ada marketing yang bagus. Ya, kita ketahui bahwa beberapa film asal Indonesia pun pernah dibanned di negara tetangga, misalnya film The Raid 2, Siksa Neraka dan Rumah Darah. Meskipun film-film tersebut populer di Indonesia, namun secara regulasi perfilman di negara tetangga mungkin tak layak ditayangkan di sana. Akan tetapi orang-orang Indonesia adem-adem saja, karena kita tahu bahwa regulasi setiap negara berbeda-beda.
dan selera penonton pun tidak bisa dipaksa, apalagi kalau marketingnya kurang dan ditayangkan pun hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti sebab saya rasa tak adil. Aduh, filem Malaysia enggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil. Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia enggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang enggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau enggak masuk pasarnya, ya gitu. Iya. Gimana mau laku di enggak sesuai pasar maksudnya ya. Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Ih, seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja enggak laku, enggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau misalnya ada film yang enggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu enggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah, ya Makci. Film Syarif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Hello, isn't stage dari fellow moviegoer dari Indonesia soal film Syarif, film Malaysia yang katanya gak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni di, gue malah baru dengar ada film ini, serius. Serius, baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh. Nasionalisme Indonesia kayak gimana? Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya enggak gitu sih. Gue lebih melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme, Mas. Mbak atau siapalah yang lain, gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Syarif kayak apa filmnya gitu. Gak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma Bron Palari gara-gara Pengabdi Setan itu. Marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek, apa kek, bagaimana kek, itu hampir gak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu, film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana, gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor kalau film Indonesia. Nah, film Malaysia kayak Syarif ini, katanya ada ini di Indo, ada gimana, gue pun hanya dengar sekilas, gak tahu judulnya Syarif saat itu. Nasionalisme atau apa, enggak kok, kayak lebih perkara ini aja marketing. Dan gak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton. Marketingnya dia tahu, mau nargetin kelas marketnya ya, menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja, ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme. Sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana. Ya, marketingnya kurang. Itu aja sih. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia sementara film Malaysia enggak laku di Indonesia ini, kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Maci ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono sementara film Malaysia gak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini, hantu bungkus diikat tepi. Hantu bungkus diikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia, hantu bungkus itu gak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis, Pontianak itu.
Paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Op duel. Apa yang mau dilihat kalau begini, Makci? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gua sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Cobalah di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ke tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui, Makci, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesia-nya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Ya, sebagaimana di video kami sebelumnya, bahwa mungkin mereka membutuhkan pengakuan atau semacam pengesahan dari orang-orang Indonesia akan produksi karya seninya. Karena secara jumlah pasar penonton, jumlah penonton Indonesia lebih besar dari negaranya, sehingga ketika orang Indonesia menonton film tersebut, mungkin itu menjadi sesuatu yang wow. Namun ketika statement bahwa orang Indonesia harus mendukung karya film asal negaranya, hingga mengatakan perlu ada suatu keadilan atau balas budi karena mereka sudah menonton film-film asal Indonesia, maka disinilah yang perlu dijelaskan bahwa karya seni adalah sesuatu yang relatif. Bagus menurut kita tetapi belum tentu bagus menurut orang lain, karena semuanya tergantung selera, marketing, dan mood orang untuk menikmati suatu karya hiburan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.